lalu hannasu beresna masyarakat di bawah. Mudah-mudahan ia bentuk sinergina antara ulama sareng umaro melalui muslimat Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Punten kalau nang betera naon atau muslimat FUT mendingan gue nyelengkeun gitu nya. Muslimat Nahdlatul Ulama, para ibu punten catet. Muslim sepuh urang, sahur sepuh urang, sok kunut nah urang kunut. Sahur sepuh urang, yuk rajaban, nah urang rajaban. Sahur sepuh urang, yuk muludan, nah urang muludan. Eta muslimat NU. Para ibu sadayana, emut simpuring kana pesan Kiai Haji Abdurrah Toriko. Jalmi anu hoyong makrifat ka Allah, anu hoyong kenal ka Allah, ngabdi di muslimat NU dengan ikhlas, insya Allah bakal kenal sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kenal sarang Allah subhanahu wa ta'ala, panyungkeun ge digubragkeun sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala. NU jalmi anu sareng sieun, sieun ku peluh, sieun maka berkhidmahlah di muslimat NU, niscaya Allah bakal ngajaga ka urang tina sagarupi gangguan-gangguan anu dikasieun. Ada di alam ruhani, pengurus-pengurusna NU ayah di alam sana. Kita sebagai apa di sini? Kita sebagai khodam. Apa khodam itu? Pembantu, pelayan. Para ketua PAC, para ketua ranti, urang mangan saukur pelayan. Pelayan, pembantu, pembantu aulia aulia Allah. Wajar lah memriweuh da pembantu. Wajar mun capek dan pembantu, wajar mun dicarekan dan pembantu, tapi urang sadayana bakal dicanda ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadang, ngol kakana, dosen siet ya sendiri, ya udah korang-korang ya. Ayah ulama kasyaf di Bandung Barat, terang karena ilmu kebatinan. Dikaros dan dari naon di MUT dan tentu wakil sekretaris. Sahur kita ulama awas des jadi sekretaris MU serius di MU. Karena nanti di alam mahsyar, di alam barzah, di alam maukir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bakal mantengkeun karena benderana sadayana. Pengurus NU sadayana Nahdlatul Ulama bakal tertuju karena satu bendera Kiai Haji Hasyim Asy'ari dicanda ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hoyong gitu, hoyong. Hoyong gitu. Terima kasih tuh para ibu sadayana. Mudah-mudahan ada orang sadayana ieu aya nu ngadu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Muslimat Nahdlatul Ulama jagungna. Bismillah. Muslimat Bandung Barat, bismillah. Muslimat Bandung Barat, bismillah. Muslimat Bandung Barat, bismillah. Bismillah Bandung Barat. Muslimat Bandung Barat. Ustaz, jelas ya bakal dicap jantung istri kalau di Roslo Games juga. Berarti di rumah di Roslo Games juga. Sekarang disini asli di sini, tapi tidak begitu. Karena apa? Karena Siti Asia tidak pernah di jaman, tidak pernah di jaman, tidak pernah di pasangan jaman yang berterima. Jadi kok yang mereka jangan pernah? Karena Siti Asia mulai dinali damai semaroyori dirahimnya kita kosa kekuasaan. Rena. Nah, dia.
Ramena duna amin. Ramena cakeuna. Dikiri-kiri dikira tapi hasil bisa nyawa marmatku apa ya ibu-ibu harus pengawasan. Kuayana ibu-ibu harus ngotot. Perempuan hasutnya mari kita berkarya. Janganlah terlena ujung rayu neraka. Perempuan aswaja antara mak perempuan aswaja. Atas terukor ibu, jangan berhenti. Siap berjuang untuk musliman, oh musliman, tak takut. Tinggi dan tetap bermartabat, selalu dicintai umat. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Para yang sederhana, maka ulang kembali. Terima karena nalung sudah doa rajak sederhana, ilunya sumpi para ulama. Terasa Allahumma. Selamat tinggal.
Punten ngiring ibu, punten. Rakti gereja desa Bolong Salah. Rongga. Desa Pekarjaya Cihampela. Atau nuhun ke Bapak Camat Cipatat, Cililin, Rongga, Cihampela. Tentang perasa kaya gak kaya Camat Cipatat, desa Bolong Salah. Wabilan.
Ya katanya ketika kita sudah meniatkan Ayatul Kalam, Allah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudiannya pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajaha. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Hanya saya ingin menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama ini mempunyai suara atau jamaah dan jamiah, khususnya jamiah di Bandung Barat dan Nahdlatul Ulama. Di antaranya kurang lebih ada untuk lembaga ada 18. Alhamdulillah saya. Dan untuk manom ada 97. Dan untuk di bulan di tahun Masehi itu di tahun Hijriah 100 tahun. Apa alhamdulillah. Dan insyaallah untuk di bulan Masehi di tahun Masehi itu tepatnya 31
Januari 2020. Iya kan dia tuh kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi cucu kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan. Yeah.
sholat lima waktu dalam semalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu